coklatnya mau banyak atau sedikit? Dikit aja, nggak usah manis-manis. Kamu kan udah manis. Pas banget. Bikin iri aja ya. Iya dong. Dikit aja yang. Berasa pengen. Nikah juga. Iya. Ayo dong menyusul. Gampang banget. Pasangan aja belum dapat sampai sekarang. Enaknya makan disuapin istri gini. Walaupun istrinya sih bos, lumayan deh lagi kesirep. Wan, mana tuh si Irwan? Ya mas, bikinin minum dong, haus. Udah nyapunya kamu? Udah. Udah, bikinin susu ya buat suami saya nih. Saya kamu mau banyak ketemu. Kamu nggak dibikinin tamu? Enggak, mau dong mau. Ya. Ini tamu juga. Irwan juga ya. Berapa berarti? Empat. Cepet ya, nggak pakai lama ya. Biarkanlah. Wan, songong banget deh lu, ngurung-ngurung gue buat ini gini. Ya Wan, akhirnya. Lagi sayang. Kuat ya, biasa bikin minum lama begini. Wan! Astagfirullah, bisa kerja gak sih? Irwan, kamu tuh bener-bener ya? Ambil pel, aduh. Buruk. Gimana sih ini? Nataplak meja lagi. Ya. Pakai pel. Ambil dulu pelnya. Ini tuh taplak meja dibeli suami saya, tau nggak? Buka Diki udah beli lagi dari Irwan. Biar aja. Jiwa-jiwa. Irwan, lama amat. Abisnya lama nggak bisa nggak. Nggak tahu tadi nyari di mana soalnya bingung. Ya Allah gimana sih kamu setiap hari ngepel pagi sore masa nggak tahu nyimpen pelnya? Bisa nggak? Pinjam tetangga nih rasanya nih. Lama. Ini ngambil punya tetangga nih. Kita kan punya pelan ini. Iya. Irwan yang rapi ya, yang bersih. Ah kamu nih bener-bener. Nih sebelah sini nih. Sekali lagi kamu numpang-numpain kayak gini, gaji kamu dipotong 99%. Gak gajian dong. Ini masih ada ini. Kamu kasih tahu dong sayang. Iya kan aku gak mau kalau yang kerjanya kayak gitu. Enak banget ya. Coba. Sini gue contohin. Tuh, belepotan. Suami aku tuh emang bisa emang gak ada bakat sih. Oh selain buat ngepel bisa buat nge-gym juga ya. Nah, nah udah gitu aja, saya mau di sini. Bisa. Aduh. Lanjutin. Sana kamu ngepel. Suami gimana ngaku-ngaku aja kamu. Jangan-jangan Irwan pengen jadi suaminya. Aduh, Irwan bahaya loh. Saya kok tadi kamu kayaknya ngepelnya pro banget saya. Emang bisa ya? Emang jago ya. Aduh, kamu ini gimana sih ngepel aja nggak bener? Saya jadi curiga deh. Ini kamar kira-kira udah diberesin belum nih? Oh, ya kan? Ini aja ngepel-ngepel gini dong. Gimana mau kamar aku udah diberesin? Kita cek aja dulu yuk. Cek aja ya sayang ya. Jangan masih berantakan nih, Irwan nih awas ya kalau berantakan ya. Kayaknya nggak bersihin satu rumah bisa satu minggu kali. Bener. Yuk, kamu tuh keterlaluan deh. Ini roti jangan dimakan ya, Wan. Iya, ini ya. Punya suami saya ya. Ini kamu cuci. Gak boleh makan roti. Apa rendah. Biasa dosa. Tadi gak ada perjanjian yang berbentuk.
perjanjian gimana sih? Iran ini ya agak halu ya. Iya. Kamu tuh udah agak halu. Banyak yang main game otak kamu jadi halu, tau nggak? Tuhan ini halu banget ya sayang. Enggak, tadi di briefingnya nggak ada gini-gini loh. Kecana, tadi siapa sih kreatifnya? Oh, ini apa sih lagi yang kenapa? Ini tadi nggak ada peluk-peluk pegang-pegang enak banget. Nah, kali-kali bos. Lu sih, makanya briefing yang benar. Lu mau syuting cuma nggak ada sampai kayak gitu lah. Nanti saya dipecat, Mbak. Tuh katanya syuting nggak mau ngebetul. Sayang, apa disuruh dia? Nggak, bubar aja. Nggak, kita tetap lanjut syuting, tapi kita seru-seruan aja ya, main games. Main games ya. Main game, enggak ada peluk-pelukan lagi kok. Udah jangan sampai kayak gitu lah, malas. Enggak. Gua lagi dandanin kayak gini, enggak ada yang takut. Terus jadi pelotong. Iya, iya. Main game, yuk. Ayo, main game, yuk. Tetap di Anda, Ibu Mirsa. Enggak ada yang takut sama gua, udah dandanin kayak begini.